pasang badan untuk Usi yang berseteru dengan Nikita Mirzani. Tessa Mariska, biar gue yang maju. Pedangdut senior Tessa Mariska angkat bicara terkait perseteruan artis Nikita Mirzani dan Andika Pratama. Nikita Mirzani memang sedang naik darah lantaran dirinya termasuk tim di acara yang dituding menjiplak konsep dari YouTube Andika Pratama, termasuk istri Andika Pratama, yakni Usi Sulistiawati, tak luput dari amarah Nikita Mirzani. Melalui kanal YouTube Star Pro Indonesia pada Sabtu 18 Januari 2020, Tessa Mariska memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Mengingat Usi Sulistiawati merupakan rekan satu arisan Tessa Mariska, Tessa Mariska juga menilai bahwa Usi Sulistiawati merupakan wanita yang baik. Selain itu, dari pandangan Tessa Mariska, Usi Sulistiawati adalah wanita yang tak suka mencari masalah. Namun, Tessa Mariska juga mengaku bahwa Usi Sulistiawati dan Andika Pratama melakukan kesalahan pada Nikita Mirzani. Meski demikian, Tessa Mariska menilai Usi Sulistiawati juga tak sepenuhnya salah. Mengingat Usi Sulistiawati juga sudah ikut meminta maaf sebagai permintaan Nikita Mirzani. Oleh karena itu, Tessa Mariska heran dengan perilaku Nikita Mirzani yang terlalu berkomentar. Maka dari itu, Tessa Mariska ingin pasang badan di depan Usi Sulistiawati. Bahkan Tessa Mariska siap melawan jika emosi Nikita Mirzani pada Usi Sulistiawati kembali meledak.